Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV bersama saya, Ade Mulya. Pasca deklarasi dukungan kepada Capres Gerindra Prabowo Subianto, Jumat 18 April, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali menyatakan deklarasi dukungan tersebut belum merupakan bentuk koalisi resmi P3 dan Gerindra. Enam partai di Cirebon, Jawa Barat menolak hasil keputusan rekapitulasi perolehan suara dalam pemilu legislatif 9 April lalu. Saya tidak hafal persis. Keluarga siswa TK Jakarta International School korban kekerasan seksual melayangkan gugatan terhadap pihak sekolah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dialog Prime Time Talk bertajuk Kemana Blunder P3 Berujung. Berita 1 dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv, di First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Big TV Channel 1 dan 655, SD Channel 654, Telkom Vision Channel 150, Skynindo Channel 47, Aura TV Channel 71, dan berita1.com serta youtube.com/berita1. Bagi Anda di Surabaya dan Bali, saksikan kami melalui First Media.